jadi dapat kami jelaskan bahwa tadi pagi dari Polsek Pekuncen mendapatkan informasi dari Pak Panut selaku Kadus 2 di Desa Cibangkong bahwa ada warga yang melaporkan melihat brankas di daerah Cibangkong. Kemudian dari Pak Panut melaporkan ke Polsek, dari Polsek kemudian bersama-sama dengan warga dan identifikasi Polres mengamankan brankas tersebut ke Polsek Pekuncen. Dari mana itu diperkirakan brankas? Dari informasi yang kami terima dan hasil koordinasi kami dengan Polres Magelang bahwa brankas tersebut merupakan dapat diduga hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan di swalayan Kembang Tanjung, Mertojudan, Magelang. Mungkin ada kaitan dengan subyek dengan modus yang sama. Kami belum dapat memastikan, tetapi informasi tersebut tetap akan kami jadikan bahan untuk proses penyelidikan untuk TKP yang ada di wilayah Banyumas.